Rekaman detik-detik pesawat tempur Rusia membombardir pangkalan pejuang Idlib di Suriah ramai beredar di Telegram pada Sabtu 23 Desember 2023. Rekaman dari udara memperlihatkan dahsyatnya ledakan pada bangunan-bangunan yang diduga dihuni pejuang Idlib. Kepulan asap tebal juga membumbung tinggi ke udara. Dalam keterangan unggahan, disebutkan pesawat militer pasukan Dirgantara Rusia melakukan serangkaian serangan terhadap sasaran formasi pro-Turki di Provinsi Idlib, Suriah. Belum diketahui total kerugian maupun pejuang Idlib yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.